Hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020, pasca bencana hujan es dan angin puting beliung di Desa Petir Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kades Petir, Kapolsek Dramaga, Satpol PP, beserta jajaran mengunjungi rumah warga yang terdampak bencana. Karena struktur tanah di Desa Petir ini berbukit, akses masuk hanya bisa dilalui roda dua, sehingga agak sedikit kesulitan untuk mengunjungi warga yang terkena musibah. Diperkirakan 134 rumah yang rusak, 14 diantaranya rusak parah, sedang yang lainnya rusak sedang. Beruntung tidak ada korban jiwa karena peristiwa itu cuma berdurasi 3 menit saja. Menurut warga setempat baru kali ini mengalami hujan es disertai angin dan puting beliung yang memporak-porandakan sebagian rumah penduduk dan banyak pohon-pohon besar yang tumbang. Tampak hari ini warga yang mengalami kerusakan ringan atap seng yang berterbangan, mulai memperbaiki atap rumah mereka. Terima kasih atas pertanyaannya. Desa Petir lagi kemarin sore kena musibah, ada hujan es, besar angin puting beliung. Menyebabkan 130 lebih terkena dampak rumah yang fatal ada sekitar 20-an, yang sedang sekitar 90 lebih lah, yang ringan-ringan atap-atap ada juga. Minta ke pemerintah supaya ada perhatiannya dan bisa dibantu lah. Gimana tanggapannya juga buat wilayah Desa Petir. Itu aja paling harapannya. Saya udah dikerahkan untuk bantuan pertama terkait untuk rumah yang benar-benar yang nggak bisa ditinggalin. Kita kerja bareng sama warga supaya kita bisa bantu apa adanya dulu biar bisa ditempati kayak biasa. Dan untuk jalan-jalan yang kena pohon yang menghalangi perjalanan udah saya kerahkan juga, yang punya senco-senco dipotongin gitu Bu, udah dibersihin. Alhamdulillah untuk pergerakan itu udah saya jalankan. Terkait laporan ke BPMPD, terus ke kecamatan, ke Kapolsek, udah ada tanggapan juga, monitoring juga ke wilayah kita, alhamdulillah. Itu aja paling. Berapa orang rumah warga yang terkena dampak musibah? Yang kena dampak musibah kemarin sore 10 rumah. Dengan kerusakan? Dengan kerusakan ringan. Saya berharap dari BPBD berserta jajaran untuk membantu warga dusun Sempur. Warga dusun Sempur ini yang terkena musibah. Karena sampai saat ini belum ada bantuan dari pihak manapun. Saya minta bantuan dari pemerintah. Dari lampu. Punya lampu.
Rumah saya rusak, rubuh, hancur. Semuanya nggak ada ini. Apa namanya, nggak ada lebihnya. Yang lama ya begitulah. Amburadul. Keluarga. Terus tiba-tiba angin kencang. Iya. Langsung lari ngungsi. Itu di jam berapa, Bu? Di jam 5. Ibu langsung keluar rumah. Langsung keluar rumah. Sambil ambil bawa anak-anak. Bawa anak. Kerusakan apa aja, Bu, yang di dalam rumah? Atap. Biasa kok, itu dapur. Dapur. Ini luar. Sama asbes. Soekardi, selaku Kades Petir, dan Suminta selaku Kadis Sempur, mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk segera mengirim bantuan untuk warganya. Ella Nurlaila mengabarkan dari Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.